Our turret has been destroyed. What limits you is not lightning? Lightning? An inhibitor turret is under attack. Would you like lightning? You can't slay an enemy! An enemy has been slain! Lightning? Strike! Unstoppable! Killing spree! Your team destroyed! Is not ready. What limits you is not lightning. Double kill. Triple kill. Oke cuy, main Eudora lagi nih. Kebetulan musuhnya ada Natalia ya. Jadi di sini gue mau berburu Natalia aja lah. Kalau nggak Eudora, enaknya juga pakai Cyclops sih kalau musuh Natalia gini ya. Kalau kalian apa nih? Kalau musuh Natalia kalian suka pakai Maga apa? Coba tulis di kolom komentar. Gua sih udah pasti pakai hero-hero Maga yang bisa ngelok-ngelok gitu ya. Kayak Cyclops. Cyclops kan ultinya kan ngejar gitu, ngejar Natalia. Aduh, mati tuh. Jadi kita bisa dengan gampangnya dengan untuk ngekill si Natalia tuh. Apalagi Eudora ya. Eudora mah udah spesialis untuk solo kill musuh. Gua suka nih lawan tipis-tipis kayak Natalia ini. Ini assassin ya. Namanya assassin bisa kita solo killin pakai Maga. Gua lebih suka lawan assassin sih. Soalnya darahnya tipis. Jadi bisa dimakan sama Eudora gua. Kecuali Natalianya udah pakai Athena, udah pakai Rose Gold. Nah, itu agak-agak susah mungkin ya. Tapi nggak mungkin sih. Biasanya Natalia tetap terobos full damage ya biasanya ya. Oke, kita fokus dulu ke in-game-nya. Sabar, ini Natalia di arah bawah tadi. Kita jaga jarak dulu. Aduh, mati lagi, cok. Wah, bahaya nih Natalia, jago nih. Ah, jauh head sekarat. Jauh head sekarat. Ya, udah pasti mati ya dimasukin. Sabar ya. Aduh, ketahuan. Ah, ini Natalia nih. Situ dia. Kayak Amon Natalia sekarang ya. Masih kelihatan tapi tetap aja cok susah. Kalau mata nggak jeli susah ya. Ke atas tuh. Mantap. Untung Selene sadar. Sabar aja dulu. Nah, nice banget. Mati juga. Numpang level 4 di sini dah. Bek darah juga. Woi, aduh. Dikit doang dong bek darah. Yuk makan Vexana yuk. Ini yang purify cuman si Popol Kupa ya. Di atas dia. Kelihatan tadi. Kelihatan sebentar. Vexana di minimap. Tuh di situ dia. Mati nih offside. Dia pakai sprint. Pakai tuh. Enggak usah ulti ya. Udah pasti langsung mati. Woi. Kabur, kabur, kabur. Ya Allah. Mati lagi. Aduh. Ya, ya mati juga. Enggak deh. Mati nih. Bisa mati juga nih, sumpah. Nah, cakep. Hoki hoki dapat banyak ya. Oke, kalau udah kayak gini kita rotasinya ke atas aja ya. Mage musuh di bawah tuh. Jadi kita ganggu orang yang lagi buy one aja lah rotasi. Rotasi gue lebih kayak gitu sih. Ganggu orang yang lagi buy one. Nah, makan makan. Jadi sama-sama untung ya. Musuh dapetin bawah, tim gua dapetin turret atas.
Aduh, gak kena. Iya, gak bisa cakar. Kena lagi. Satu hit, bos. Aduh, turtle kedua dapat musuh lagi. Bentar. Nah, ini bawahnya kosong nih. Mending kita rotasi ke bawah. Pokoknya gua tuh rotasi tuh kalian yang ada kesempatan kill ya. Sabar aja. Kita nggak usah ikutan clear minion ya. Nggak usah nampakkan diri. Biar apa? Biar karetnya berani maju. Ada Nata. Aduh. Nah, mati sendiri. Natanya sama ya rotasi kayak gua ya. Gak bisa. Natalia yang sama sih. Dia rotasinya ke tempat orang-orang lagi buy one. Gak selalu rotasi ke gold lane ya. Ini bisa gua flickerin sih. Tapi Khaled ya. Ah, kan udah Khaled kan, udahlah ya. Sumpah gua udah feeling banget Khaled di situ. Dia sengaja nggak keluar dari rumput biar gua berani maju, coy. Jadi buat yang namanya ganking atau ngecidu itu kalian nggak usah ikutan clear minion ya. Pokoknya diem aja dalam rumput. Musuh udah maju baru kalian maju gitu, coy. Sumpah ini Natanya harus membuat mata kita jadi jeli banget ya. Oh, Nata di atas. Ini gua dikit lagi flicker bisa gua makan ini sumpah nih. Nata di atas mumpung. Nah. Bisa deh. Mati. Ya. Dia pakai purify. Kintil. No puri tuh MM-nya. Sumpah sih ini mata harus jeli banget ini. Woi. Kenapa? Nah, mati. Kenapa kau ulti anjingnya, coy? Dah sumpah lah ini jawhead-nya geblek banget dah. Itu salah apa lu si anjing popolnya lu diseruduk. Aduh, auto click. Dapat nih. Enggak nyampe. Banget cok popol. My magic. Guys, gila ini dua fighter gua kayak tai semua ya. Jauh head sama Gwyn-nya enggak guna ini mah. Mati lagi tuh. Lihat tuh. Jauh kontrak legend. Emang iya legend ya? Nata. Makan. Matikan. Ya Allah, sakit banget itu pukul ya. Auto rabies tetanus sudah nih. Nice. Tuh, cok enggak waras cok ini. Jawhead-nya parah banget dah. Ada kesempatan kill di bawah, kita langsung aja di sini dah ya. Jangan banyak keluyuran sih. Kita harus banyak-banyak main rumput. Kalau mau berhasil gitu ya. Ini dia. Mati. Kalaupun dia ngilang, kita pakai skill 1 dulu ya. Karena kalau kalian langsung pakai skill 2 nggak bakal terdeteksi dia. Mati lagi. Nice banget. Mantap. Lele gua untungnya jago nih bisa main Lele ini. Mantap, musuhnya udah mulai blunder. Udah sabar aja. Kita main dempetan ya. Makan lagi. Popol. Dapat popol gua. Aduh. Mati. Aduh malah kesini. Balik.
Ada tuh. Ya Allah. Ah, untung ku bantu, kalau enggak udah mati kau. Bisa sih. Langsung aja dah. Dapat. Enggak tahu dah yang lain. Ya, mati juga. Ngapain? Sabar, sabar. Natanya ya. Gua diam dulu biar Natanya berani maju. Ya Allah, enggak dapet, cok. Rata, rata. Tahi lah. Ya, enggak bisa lompat. Ah, dah, untung, untung. Tapi enggak dapet lo, cok. Oke, dapet itu. Kita berburu Natalia lagi, yuk. Sabar, sabar ya. Nathan. I know who I am. Alah, tai lah. Kalau ada flicker, ku flickerin, sumpah. Popol. Nah, nice banget. Wah, gak mati, cok. Nice, dah popolnya. Ih, gak mati popol. Natalia dibawa. Ah, sabar, kita tunggu skill 2 Martisnya habis. Dia belum ada magic defense nih. Tuh, tuh, mati. Ah. Ya, mati juga dong gua. Balik, bro. Ya. Gwinnya mati lagi. Enggak, ding. Sabar, kalau udah kayak gini kita masuk rumput sini. Nah, udah diem. Aduh, ketahuan. Ada trap. Udah, mundur. Mending load gak sih? Musuh mati 2 nih. Hypernya udah mati. Wih, ada anjingnya. Aman. Untung gak jadi masuk situ. Firasat gue udah jelek dah emang. Bisa nih. Ah, emang ngeselin banget dah ya. No purify. Dia kalau pakai purify itu bisa ngilangin stack pasif dari Eudora. Jadi ulti Eudora cuma 1 kali doang tadi masuk. Kalau ada pasif bisa 2 kali ya ulti Eudora tadi ya. Sekarang buset gak mati-mati. Ah, Roto. Tai triple kill doang. Iya, wipe out. Balik. 4 tuker 4 gak tuh? Kukira rata dah. Gak kena lagi. Makan. Offside, mantap. Mati. Nice dah. Nah, mati. Aduh, Natalia dari arah atas nih. Ah, nice banget. Mantap. Musuh mati 2. Tapi sabar ya, tadi ada Natalia dari daerah atas ini, kita nggak boleh. Nah, Natalia tadi di sini, di rumput bawah dia. Mana dia? Sumpah sih ini mata harus jeli banget dah. Gak ada, cok. Seru juga ya berburu Natalia, coy. Gak ada tai, mana dia? Kita main cover dulu aja. Ingat, gak usah ikutan clear minion. Diamin aja. Ah. Gak ada orang di situ. Ah, Nata di bawah. Ya, bro. Hyper gua mati lagi. Mati 10 udah tuh guinnya. Yo, gasken. Offset lo, makan yang offset, cok. Aduh, ada orang. Mau bisa gak mod? Hyper kita mati loh. Nice, sudah lah ya, kita coba ya. Wah, lihat itu Athena ya. Hampir tembus. Makanya, cok. Buset dah. Mana tadi Martis? Gila bisa ngelot tanpa hyper.
sini, ada Nata juga tuh. Wih, Lily. Ah, Lilinya nggak lihat ya. Mati nih. Nah, woi, Nata belakang. Kejar. Mana dia? Nice, gak ada. Ah, yaudahlah. Lordnya udah di ujung, cok. Ngapain kita kejar Nata ya? Gak usah kejar yang gak pasti ya, anjay. Mending kita langsung aja end ini. Musuh mati 2. Wish. Ah, ini. Tanpa ulti, udah langsung mati. Iya. Aduh, udah mati. Inilah ya enaknya Eudora kalau udah late game tuh skill 2 skill 1 aja loh, tanpa ulti. Skill 2 skill 1 udah pasti mati ya hero-hero tipis. Apalagi contohnya kayak si Natalia. Natalia mah tipis banget darahnya. Aduh, walaupun bukan MVP tapi yang penting menang lah ya. Musuh sampai pakai Athena gak tuh.